Bengker-bengker Yusi, bengker-bengker Yusi. Kacau banget hidup lo bang, bang kacau, kacau, kacau. Baru bakar Yusi kemarin, hari ini bakar Yusi lagi. Setiap hari bakar Yusi, semua kau bakar ya kan. Betul bang, istri lo kok gak pernah marah lagi. Sebenarnya marah guys ya. Cuman istri gue sibuk ngurus anak, sedangkan gue sibuk bakar-bakar Yusi. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Channel ini kurang drama ya, butuh drama ya teman-teman ya. Biar kalian suka. Oke, BTW teman-teman, ada skin pet terbaru. Kalian bisa lihat ya, gue jarang pakai pet ya. Kenapa? Karena pet tuh ngeselin, karena berisik ya. Tapi kali ini pet terbaru Teddy Bear guys, keren kali ya. Hola Buddy namanya, ada musiknya. Wah, PUBG Mobile X Teddy Bear teman-teman ya. Mereka bekerja sama. Di sini ada 3 jenis pet teman-teman. Ya, pet yang pertama adalah pet Teddy Bear teman-teman, yang bentuknya kayak Sherlock Holmes ya. Yang kedua, yang ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Oh, musiknya hilang ya. Kemudian ada yang bentuknya kucing guys. Wah, keren juga ya. Ori banget guys. Ini anjing guys ya. Wah, keren, 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 keren. Jadi kita bisa mendapatkan semua pet ini. Gimana menurut kalian? Kita bakar Yusi ini? Hah. Oke lah, kita langsung bakar aja guys ya. Jadi kita bisa memilih guys. Nah, misalnya ini kita bisa milih all prize pool yang paling kiri. Tujuannya apa? Harganya lebih murah, tapi kita dapatnya random. Nah, kalau kita udah ada misalnya Sherlock, kita bakal pilih yang lain ya gitu ya guys ya. Karena harganya bakal naik teman-teman gitu ya. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, kita caci maki dulu. Tencen, Tencen, anak setan. Aku cinta padamu Tencen, berikan saya langsung. Kalau itu langsung dapat GG sih Tencen ya. Coba coba guys ya. Apakah langsung dapat skinnya? Pertama gua enggak skip ya. Teori enggak skip dulu. Langsung dapat profile picture-nya guys ya. Langsung udah lama kali, Pak. Skip animation lah kelamaan. Bentar. Oke, kita dapat ini doang guys ya. Profile picture kita equip now aja. Oke, kita coba lagi guys ya. Jadi di sini kita juga bisa claim ya, bisa claim ya. Bisa dapat koin soalnya, bisa. Oh, bisa guys. Nah, kita bisa beli juga. Bisa beli skinnya coy. Oh, kita bisa beli skin anjing atau kucing teman-teman ya. Bisa beli petnya 130 koin doang. Waduh. Coba lagi ya guys ya, 10 kali. Belum dapat. Dapatnya yang kurang ajar Tencen, dikasih sewaan, kasih yang bagus lah dikit Tencen, tolonglah Tencen. Jadi teman-teman, gue jujur sama kalian ya, Tencen itu benar-benar kurang ajar. Ngasih skin lihat tuh, ngasih skin bekas bekas, langsung dapat koin banyak guys, 13, koin kita ada 54 guys. Aduh banyak NKW teman-teman. Wait a minute. Gak ada yang ori temennya. Oh ada guys, ini kucing ori guys, kucing ori guys, kucing ori guys, kitten guys, kalian lihat guys, ada gambar kucing ini guys. Dapat teman-teman, dapat teman-teman. Gua dapat kucingnya kok gak ada kasih tahu sih, kucingnya kucing cupu ya. Oke teman-teman, kita dapat companion baru. Nah, loh, tapi gak ada waktunya. Kok sampai sini ada waktunya ya? Bentar, 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 bentar. Oh ini ada yang kayak gini ya, gua baru tahu guys. Wah saking lamanya gua gak ngeliat pet ya. Mana mana pet baru gua, kucing. Ini paling teddy bear gue gak punya ya. Mana tadi kucing? Wah banyak kali pet sekarang ya. Kucing gue kayaknya dapat deh teman-teman tadi. Bukan KW ya. Dapat teman-teman. Gue punya beneran nih. Kitten gue beneran guys. Oke, kita dapat kucing guys ya. Lumayan lah kita dapat kucing teman-teman ya. Kita bakal coba yang lain ya. Gampang sih dapetinnya. Coba lagi guys. Kucing udah dapat. Oke, dapat koinnya banyak loh teman-teman. Kita dapat ini juga teman-teman. Equip now. Oh ini lumayan gampang sih guys. Oh ini gampang sih. Kalian lihat ya, koin gue ada 130. Dengan 130 ini gue udah bisa beli anjing teman-teman ya. Tapi kita nggak perlu beli lah. Coba lagi. Dapat anjing guys. Dapat anjing guys. Yang pojok kanan bawah guys. Dapat Shiba Inu teman-teman ya. Oke nice 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 nice. Kita dapat anjing sini. Nah bang aja udah dapat anjing teman-teman. Wow, cuman butuh 2000-an duit doang ya. Langsung dapat ya. Oke oke oke. Oke. Karena kita udah punya barangnya itu ya, dia tulis ya. Jadi dijadiin duit teman-teman sama dia. Nah, kita dapat kucing dan dapat anjing, guys. Nah, anjingnya gak berisik, guys ya. Mungkin dia mendengar komplain kita ya. Yang dulu tuh gorila berisik banget, coy. Bikin emosi, coy. Oke, oke, oke. Karena kita udah punya anjing dan kucing, teman-teman. Kita bisa setting, teman-teman. Bang aja bakal nunjukin. Di sini kita bisa setting all price pool kita ganti menjadi ini misalnya. Ya. Sherlock Holmes Teddy Bear. Jadi kalau kita muter, kita kemungkinan dapat Sherlock Holmes Teddy Bear, guys. Tapi harga pusatnya jadi lebih mahal. Oke, kita dapat skin itu lagi teman ya. Kita dapat skin GB Teddy Bear set. Oh, mantap nih. Udah full lengkap teman-teman. Kalian lihat harganya ya. Jadi 810 teman-teman ya, kali ngedraw ya. Jadi lebih mahal, guys. Dapat semua nih kayaknya petnya nih. Oke, dapat banyak lagi ininya, koinnya. Bisa beli skinnya nih kita.
Bruh. Belum dapat tapi temennya. Dapat 44 koin, guys. Coba lagi. Woi, minta woi. Minta teddy bear Sherlock Holmes. Wah, enggak dikasih, guys. Tapi dikasih koin banyak lah. Wah, enggak dikasih-kasih, guys. Gua butuh teddy bear. Kalau enggak ini. Oh. Oke, okay, bentar. Ayo dong. Bruh. Dikasih, guys, Sherlock Holmes. UC gua sisa 12.000, teman-teman. Please. Bruh. Dikasih dong. Oke, okay, teori ganti ya. Kita ganti dulu ya. Kita ganti jadi Robin Hood, teman-teman ya. Robin Hood. Sherlock Holmes keren sih. Bruh. Gak apa-apa lah, kita dapat koin banyak, guys, ya. Ganti lagi. Please kasih dong. Tencent jangan pelir-pelir sama aku, Tencent. Bapakku kan ganteng. Wih, apa hubungannya? Oh, di kiri nih ada yang bisa kita ambil, guys, ya. Ada koin, ada kupon. Ada teddy bear KW yang bisa dipinjam, ya. Kemudian ada koin 100, ya. Koin kita udah berapa? Koin kita 800, guys. Dapat Robin Hood di sini. Kayaknya lebih worth it pakai semua sih. Draw all sih, teman-teman. Menurut gue ya. Karena harganya murah, guys. Cuma 600, teman-teman, ya. Coba sekali lagi. Dapat tapi. Ya udahlah, kita milih yang ini ya. Sherlock ya. UC gue udah habis 10.000, teman-teman. Belum dapat Robin Hood. Kayaknya susah Robin Hood sih. Susah banget, ya ampun. Robin Hood sama Sherlock ini ya. Please. Enggak kasih, guys. Sisa 7.000 UC, ya ampun. Tencent, pelit kali kau sama aku. Usahakanlah kau nanti ya. Enggak dikasih, guys. Tencent pencinta Holy Wing. Kabur gue. Enggak, guys, ya, guys. Gue jadi gitu sih. Ah, lagi bermasalah malah gue katain lagi. Oke, salah, guys, ya. UC kita habis, guys. 20.000 UC, sisa 3.000 belum dapat. Oke, emang gue lagi apes sih. Gak dikasih. Oh, tapi gue dapat gantungan kunci, guys, ya. Oke, gue dapat gantungan kuncinya. Tapi kita belum dapat Sherlock Holmes-nya, ya. Gue cukup kecewa sih. 20.000 UC gak dapet, ya. Sisa 2.000 UC, guys. Gak dapat sama sekali, guys. Last ini, last. Wah, maya sih. Gak bisa dapat, guys. Bang aja, guys. Gak bisa dibeli lagi. Bisa beli gak? Wah, gak bisa beli, teman-teman. Lihat nih, gue ada own semua ya. Kalian lihat ya. Gue udah punya semua. Cuman gue gak dapet. Oh, ini bisa beli 1000. Oh, ini 1250. Oh, bisa, guys. Ternyata ada gambarnya di sini. Kita bisa beli di sini. Oh, oke. Dari semua malah yang gue mau yang ini, guys. Kita bisa beli nih GB Teddy Bear. Oke, gak apa-apa, teman-teman. Kita dapat yang ada helmnya. Lebih keren gitu loh. Lebih PUBG banget vibe-nya. Nice. Gak apa-apa, guys. Kita bisa beli ini tidaknya. Oke, kita ada sisa koinnya. Kita bisa beli makanan petnya ya. Nah, baginya bakal pakai Teddy Bear. Kita bakal lihat, teman-teman, ya. Kita bakal bandingin companion. Gue suka yang Teddy Bear sih. Yang Teddy Bear yang pakai. Nah, ini deh. Nah, kita bisa kasih makan. Oh, dia langsung lengkap semua, guys. Wow, jadi kita nggak perlu ngasih makan lagi. Dia langsung punya semua emotikonnya. Keren banget, teman-teman, ya. Ini emotikon pertama aja seperti ini, nyantai. Kalau lagi jalan kayak gini, imut banget. Lagi lari kayak gini. Kemudian lagi crouch ya, barang kita kayak gini. Imut banget, guys. Lagi berenang. Wah, kocak, cuy. Nice. Keren. Kemudian kalau lagi ngapain nih? Lagi nyantai ya. Lagi nyantai, ngatur dasi. Kemudian lagi dadah. Wis, lucu banget, guys. Kemudian lagi senang nih ya, following order ya. Wis, ngikutin kita nih, keren. Kalau yang kucing, kita mesti kasih makan, guys. Gua gak gitu suka kucing sih, guys. Gua lebih suka anjing sih. Tapi gua gak suka miara binatang, guys. Kenapa? Karena repot miara binatang, guys, ya. Kita kasih makan aja. Sandbag, cara kasih makan gimana? Kita kasih makan, guys, ya. Kasih makan gak bisa langsung banyak, ya. Gak bisa langsung kasih banyak, ya, makanannya. Harus ngasihnya sebiji-sebiji, ya. Repot kali. Gak bisa kasih makan langsung banyak gitu ya. Kasih makannya bisa sebiji-sebiji, guys, ya. Wah, susah banget naik levelnya ya. Jadi dia bisa naik level. Kemudian dia bakal unlock action baru, temen-temen, ya. Dan kita bisa beli outfitnya tapi. Tapi gue lebih suka teddy bear sih. Kayaknya gue bakal bikin konten pakai teddy bear sih. Nah, wah, gak cukup. Gak cukup, coy. Oke, kalau kucing, kalau anjing gimana? Lucu juga sih, guys. Kalau lari gini ya. Ini kayak anjing beneran sih. Ini kalau lagi crouching ya, goyang-goyang gini ya. Ini kalau lagi berenang. Ini kalau lagi senang gitu kan. Ini kalau lagi chasing ball ya. Lucu juga sih, lucu-lucu sih. Keren sih ini, keren. Menurut gue sih lumayan kreatif ya petnya kali ini ya. Jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini kayak ori gitu loh, guys. Kayak kucing beneran, kayak anjing beneran. Dan bentuknya lumayan bagus. Ini kucing kenapa kepalanya gede banget ya? Kucing jenius mungkin ya. Sama ya, imut ya. Mainin kupu-kupu gitu kan. Oke, yang terakhir gue bakal liat teddy bear. Teddy bear itu gimana?
Oh beda ya guys ya, beda loh. Jadi masing-masing pet itu punya tampilan yang berbeda temen-temen ya. Walaupun mereka sama-sama teddy bear, yang Robin Hood ini keren juga. Kalau perempuan kayaknya lebih suka ini sih menurut gue ya. Kalau mbak-mbak ya kan, kakak-kakak, cece-cece itu sukanya yang gini guys ya, yang imut-imut Robin Hood gini loh. Kalau gue sih lebih suka yang pakai helm ya, lebih man gitu loh. Ini yang Sherlock Holmes ya, biar kelihatan pintar gitu ya. Keren. Oke, BTW kita masih ada beberapa hal yang Bang Aji bisa buka temen-temen ya. Bang Aji bakal coba buka ini, ada voucher kebetulan. Siapa tahu dapat ya. Siapa tau dapet, coba deh. Kalau dapet sih, oke banget. Soalnya gue tadi udah apes ya, ada berapa-apa gue cuy. Ini gak ada yang bisa gue buka, sumpah. Gak ada yang gue bisa buka guys. Ini ada Guroja baru ya. Wah ada Guroja baru guys, gue baru sadar guys. Seandainya PUBG yang nonton masih rame guys ya, gue bakar UC setiap ada senjata baru gue bakar guys. Sekarang nggak bisa guys, nggak bakal balik modal guys. Lihat nih, gue bakar UC ini aja nggak dapat guys. You make a wish. Oh kita bisa wish ya, open again. Kita bisa buka ya pakai voucher guys ya. Pernah bro, gue sumpah. Gue dulu pernah sih, satu kali gue pencet terus tiba-tiba keluarnya dapatnya itu guys. Kita buka ini guys ya. Siapa tahu dapat skin ini guys. Keren banget sih ini skin alien. Jadi sekarang PUBG itu sering ngeluarin skin lama yang susah didapat. Jadi bisa didapat secara gratisan. Mungkin itu yang bikin jadi orang malas bakar itu juga kali ya. Jadi skin legend lama jadi nggak itu apa ya namanya, nggak gitu ada pride-nya gitu loh. Jadi biasa aja. Ini yang dulu keren jadi biasa aja. Wah sampah semua. Wah. Gak bisa langsung apa semua guys, ampun gue. Gue ada G7 sih itu, gue coba sekali 10 kali guys ya. Semua, sumpah apa semua. Lucknya udah 86% guys, kita sekali naikin lucknya ya. Satu kali. Lucknya udah 93% guys. Sekali lagi guys ya. Udah 100% ini. Oh dapet sampah, aduh dapetnya kepala bandot lagi, astaga GG guys. GG. Oke. Bang Aji bakal coba tunjukin ke teman-teman di dalam in game ya, teman-teman ya. Gua pakai setnya. Gua dapat kepalanya juga tadi tadi. Enggak dapat ya? Oh, dapat ini topinya. Jadi, wah lucu juga ya. Ini cocok sih ini skin mbak-mbak, guys. Dapat tasnya enggak? Tadi tasnya ada yang baru enggak? Enggak ada tas baru ya, guys ya. Tasnya pakai ini cocok nih, magic box nih. Wah, ini skin mbak-mbak sih emang. Cece ya. Oke, kita bakal pakai ini. Cobain ya. Game ya, let's go. A few moments later. Nah teman-teman, ini dia petnya. Ukurannya sih kecil banget ya. Gue gak nyangka sekecil ini. Lucu banget sih. Lucu banget guys, lihat tuh. Nah, kocak. Menurut gue ini paling bagus sih malah. Karena PUBG banget gitu loh vibe-nya. Nah, kalau yang teddy bear yang lain kayak bukan main PUBG gitu loh. Keren ya. Oke lah teman-teman ya. Jadi semua terhibur. Kita bakal nanti coba pakai dia. Tapi kayaknya gak bakal ngaruh ke gameplay sih. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin, kira-kira butuh berapa UC kalian bisa lihat lah di konten Bang Eji ya. Tapi untuk dapetin kucing dan anjing lumayan mudah sih teman-teman ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.